usaha dari Sonny Norde. Pasukan Kedah pula mereka banyak menyerang dari sebelah kanan dan sekali-sekala menggunakan bahagian tengah. Tetapi pergerakan bola banyak di bahagian tengah yang diperkuatkan oleh pasukan Pimaniam ini bagi berdepan dengan pasukan Kedah. Begitu juga dengan Ifuat yang sewaktu perlawanan terakhir berdepan dengan Terengganu, dia kerap memegang bola, blocking. Agresif di zon 1 dan zon 2 mereka. Apabila pemain mendapat bola, kita boleh lihat betapa agresifnya mereka cuba umpan. Menyerang dari sebelah kanan, pintu gol Sonny. Dan ada sentuhan dan jaringan dilakukan. Jaringan mudah dari Syafiq Ahmad yang melakukan tap in. Okay. Kita lihat space yang ada. Pertahanan PDRM sudah turun, tetapi Sonny Rode dapat membuat Syafiq Ahmad di sana. Adakah Syafiq Ahmad, adakah beliau berada, sudah berada di depan? Dalam usaha cuba menampan cross yang dilakukan oleh Sonny Norde. Bidayo. Satu touches yang baik daripada Syafiq Ahmad. Pintasan yang baik untuk Nurul Laif bagi membolehkan pasukan Kedah yang sentiasa bergerak mencari ruang-ruang kosong. Badru Effendi ke atas Syafiq Ahmad untuk Dik, namun begitu salah faham, kembali semula untuk Kedah melancarkan serangan. Dia mudah dalam kualan pasukan pertahanan pasukan Kedah Darul Aman. Sonny. Syafiq untuk Sonny Norde. Untuk PDRM. Kiraan Kedah pula cuba kembali mendapatkan jaringan pendahuluan. Perancakkan serangan mereka. Syafiq Ahmad untuk Nurul. Fidayu terlepas. Dia berada di belakang pemain lawan. Tak keluar dari Fadi Awad. Dia cuba melakukan percubaan ataupun cross.